Oke, assalamualaikum Mas Bro. Hari ini kita mau full upgrade joran. Joran basicnya ya, basicnya itu sebenarnya ini termasuk joran jigging gitu loh Bro. Dan rencananya juga memang ini mau dipakai di laut. Mau dipakai di laut untuk dasaran gitu loh Bro. Supaya kondisinya prima lagi karena ini joran udah cukup lama beliau punya. Dan mau istilahnya untuk dipakaikan ke anaknya. Jadi joran ini direkondisi lagi, di upgrade jenis rail setnya, di upgrade juga kualitasnya, dan nanti pakai ring Fuji juga. Jadi joran yang mau kita upgrade tuh ini Bro. Nih, Bro. Perseus PE 2,5 max jignya 80 gram, panjangnya 6,3. Buat join ya, Bro ya. Ini dari Viper, Bro. Jadi ini Viper Perseus. Wow, VP 632 SJO, tipenya slow jig. Panjang 6,3. 2 piece buat join. Ini mau kita rubah total. Jadi saya sendiri lupa Bro kemarin untuk bikin openingnya itu sebelum bagian gagang dibongkar ya. Jadi ini saya selipin foto aja joran ini asli pabrikannya seperti apa dan nanti kita rubahnya seperti apa Bro. Ini bat sectionnya ya. Ini originalnya kok Bro. Bagus banget. Ini memang originalnya. Bat join. Udah kita bongkar. Udah bongkar semua ini Bro. Bahkan untuk ring sendiri sebenarnya joran ini kemarin sudah dibongkar sama yang punya gitu loh Bro. Jadi ini titik-titik asli settingan ring guide-nya ya. Jadi ini bahan-bahan atau item untuk bagian gagang dari joran Viper Precious. Pertama, Eva di bagian belakang, ini kita pakai trim rim. Jadi kita nggak pakai yang karbon ya. Jadi kita main yang agak simple, ini end butt-nya. Eva Bro, kita pakai yang Eva ya. Ini pembatas Bro di sini nanti. Dan wincheck yang kita pakai gunmetal juga. Terus ini busa bagian depan. Jadi kita pakai tipe VSS Bro. Nah, jadi dratnya nanti di bawah karena pemiliknya ini itu yang bikin joran likan warna biru, likan insor Bro. Nanti linknya saya taruh di atas ya. Jadi nanti grippingnya pun dibuat seperti itu. Jadi pakai extra lock. Ini hoodnya yang warna GM ya. Ini sebenarnya saya maunya yang hitam Bro, tapi kebetulan stoknya habis, adanya ini yang apa ya, yang ready dan cukup cukup cantik gitu loh Bro. Warnanya juga nggak begitu pasaran gitu loh. Jadi jarang-jarang lah ngelihat warna ini ya. Kalau untuk rail setnya. Nanti untuk warna joran ini mau kita buat ungu Bro. Nah ini nih, saya masih bingung konsep dekor yang mau kita buat gitu loh. Apakah kita pakai main blok warna fade atau kita buat standar gitu loh Bro. Jadi di depan wincheck cuma 1 cm sampai 1,5 cm aja. Saya masih bingung di situnya Bro. Tapi oke lah, gampang nanti ya.
Tergantung permintaan si pemilik joran juga sih. Nanti saya hubungi juga orangnya supaya kita tahu jelas dekor yang dia mau itu seperti apa, bro. Oh ya, untuk ring guide nanti saya infokan di pertengahan video ya, bro ya. Kita selipin video ring guide yang kita pakai itu apa, bro. Nah, kedepannya joran ini mau dipakai untuk main slow jig. Main kakak putih di sini tuh uniknya itu pakai metal jig gitu loh, bro. Di spotnya beliau ini. Jadi, memang metal jig yang dipakai nggak terlalu berat. Case-nya juga nggak perlu jauh. Nah, intinya main metal jig di retrieve slow gitu loh, bro. Saya juga bingung sih kok bisa gitu loh kakak putih di metal jig. Nah, salah satu jorannya itu ya jenis-jenis begini nih, bro. Jenis-jenis gini, PE25, PE3 yang dipakai. Tapi harus logik, jadi tapernya itu yang empuk gitu loh, bro. Jadi bisa mainkan metal jig lebih cakep, bro. Itu sih informasi yang saya dapat ya. Oke, jadi gini bro hasilnya. Ini saya selipin foto ya untuk hasil di bagian gagang. Nih akhirnya konsep yang kita pakai fade blok warna, bro. Untuk gimana ya? Soalnya waktu ngobrol sama pemilik joran tuh dia tertariknya memang sama fade ungu ini, bro. Jadi ya hasil akhirnya seperti itu, bro. Untuk di bagian gagang ya. Nah, untuk ringnya sendiri di sini kita pakai YOG dengan keramik oxide ya, bro ya. Jadi kalau untuk tipe rangka yang dipakai itu malah sebenarnya sama dengan originalnya, bro. Cuman mungkin bedanya ya, saya nggak tahu spek aslinya itu Fuji atau enggak. Dan yang kita pakai sekarang itu framenya dengan warna dark gray atau abu-abu tua gitulah, bro. Dari pertimbangan teknik yang mau dipakai atau diaplikasikan ke joran ini ya, bro ya, seharusnya ring ini sudah cukup support gitu loh, bro, dari segi keramik ataupun rangkanya gitu loh, bro. Kemarin sebenarnya memang mau saya up di tipe K, cuman agak kurang maksimal soalnya joran ini nggak difokuskan untuk case ya, bro ya. Oke, sekian dulu video dari saya, Mas Bro ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum.